Ashraf menegaskan lagi bahwa dia dan pemimpin pemuda UMNO tidak mau menghabiskan masa melakukan perdebatan di media sosial. Lebih baik masa yang ada ini digunakan Tengku Zafrul untuk mencari jalan bagi membolehkan pengeluaran dapat dibuat dan mandat KWSP dapat dilaksanakan. Kita boleh adakan sesi debat lain di antara saya dan Datuk Seri Tengku Zafrul untuk memberi keadilan kepada rakyat yang sedang menunggu dan berharap, katanya. Walaupun telah berkali-kali kerajaan, malah Perdana Menteri sendiri telah memberitahu sendiri pengeluaran itu tidak akan dibenarkan, Ashraf dan pergerakan pemuda UMNO terus menunjukkan sikap keras kepala mereka.